Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ridho Murlah dari kelas 4D Teknik Informatika Winsus Karyau. Baiklah, kali ini saya akan memberikan beberapa contoh. Langsung saya praktekkan beberapa sintaks di kuliah sistem basis data. Yang pertama kita harus konekkan dulu ke sysdba ya. DBA. Langsung saja masukkan, baru kita masuk ke sintaks yang pertama yaitu tentang sistem security. Jadi kita buat dulu user ya. 222. Identified ini adalah password identified by QWERTY. Nah, sudah. Selanjutnya ialah kita mencoba untuk mengganti password dari user yang baru dibuat di atas. Identified by sudah. Selanjutnya yaitu memberikan dia hak untuk membuat session, membuat create table, membuat sequence, dan membuat view. Grant create session table create sequence tabel yang baru dibuat. Grant-nya sukses. Selanjutnya yaitu kita buat roles, yaitu create roles manager. Sebelumnya ini sudah saya coba. Jadi saya coba buat nama baru manager 2. Sudah. Lanjut memberi hak untuk bisa membuat tabel dan membuat view pada manage tabel yang baru dibuat. Role yang baru dibuat. Grant create table create view to manager 2. Baru kita coba green manager grand manage to access. Baiklah, itu sudah saya grand manager to Rido 2. Selanjutnya itu sintaks tentang regular expression function. Yang pertama yaitu select first name, baru last name yang ingin, dengan baru frame employees where req exp like first name. Kita cari yang first name-nya Stephen. Stephen atau Stephen. S-T-E-P-H-E-N. Oh ya, sebelum itu. Baik, lanjut sebelum itu. Connect. Sintaks. Ini passwordnya dulu ya. Baru langsung masukkan sintaks select first name comma last name
from employees where rights like, yang mana first name-nya itu namanya Stephen, baik itu Stephen atau Stephen pakai PH. EN missing comma, oh harga first name ya, yang ditampilkan nama baik itu Stephen pakai PH atau Stephen pakai V. Nah, selanjutnya yaitu regular expressive function replace, yang itu menggantikan satu pola string dengan yang lain. Contoh yang akan saya lakukan adalah mengganti huruf H yang diikuti dengan huruf vokal apapun baik itu A, I, U, E, O dan menggantinya dengan simbol bintang. Select last name, last name, exp, sintaksnya replace bagian last name h yang diikuti huruf vokal a, e, i, o, u. Diganti dengan bintang, tanda bintang. S name changed, oh dua itu, dua changed from employees. Nah, yang ditampilkan ialah, lihat contohnya. Nah, pada Higgins ini H diikuti huruf vokal yaitu I. Jadi telah diganti menjadi bintang. Lanjut lagi kita cari Hall nih. H-nya diikuti huruf vokal A jadi diganti dengan simbol bintang. Nah, selanjutnya yaitu membuat read table my contacts first name menggunakan varchar 2 yaitu 15 digit, last name varchar 2 juga 15 digit juga, lalu email varchar 2 30 digit, check rec exp like email at jika. Nah, tabelnya sudah dibuat. Baiklah, itulah sintaks yang bisa saya berikan. Kurang mohon maaf saya karena banyak salah tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.